Nah, sahabatku, saat ini saya akan membuat olahan oncom lenca atau ulu kutek bahasa Jawa, bahasa Sunda, Maya. Yuk kita ikuti yuk. Nah, kali ini saya akan memetik daun salam ya, buat sayur asem dan juga buat sayur oseng-oseng oncom melinjo ya. Nah, ini dia nih. Sahabatku, kali ini saya mau memetik daun salam. Nah, daun salam ini untuk apa? Untuk sayur asem, untuk sayur oncom campur lenca, dan masih banyak lagi, banyak sayur-sayur yang memakai daun salam. Manfaatnya luar biasa. Yuk kita petik yuk. Nah, ini kita petik seperlunya saja ya. Nah, kita ambil segini saja untuk sayur asem dan sayur oncom campur lenca. Nah, seperti apa? Yuk kita ikuti yuk. Nah, ini bumbunya nih. Saya akan membuat. Aduh. Abah Soleh saat ini akan membuat oncom ya. Olahan oncom campur lenca. Nah, bumbunya sederhana sekali. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, salam, dan juga laos tak kencur ya. Nah, seperti apa nanti olahnya yuk, kita lihat yuk. Nah, kali ini Abah Soleh mau bikin olahan oncom campur nah lenca. Nah ya, bumbunya apa saja? Ada cabai rawit, cabai merah, laos, dan juga salam, bawang putih, bawang merah, dan satu lagi dikasih daun bawang. Nah, ini seperti apa olahannya? Yuk kita ikuti saja yuk. Kita masukkan ya oncomnya. Bumbunya sudah menyatu. Kita tunggu saja, wah rasanya luar biasa nih. Nanti bisa kita kasih tekokak atau lenca. Nah, saat ini saya kasih lenca nih. Terus beneran ada. Terus sampai menyatu bumbunya ya. Nanti kalau sudah menyatu agak mengering baru kita masukin lenca. Nah, sepertinya ini udah agak mengurang airnya. Oke. Kita akan masukkan. Kita masukkan semuanya dan kita aduk-aduk. Sudah hangat, nggak usah matang-matang.
rica, lo nggak usah mateng ya, biarnya ini manis enak gitu. Oke, alhamdulillah olahan oncom campur lenca, wah masya Allah nih sudah jadi nih dan siap dihidangkan. Kalau di Sunda namanya ulu kutek lenca. Nah kalau di Sunda kata Umi namanya ulu kutek lenca. Wah enak banget nih Mi ya. Enak, masya Allah. Makanan merah. Iya, olahan rakyat sebenarnya, masakan rumahan dan olahan rakyat. Tapi, yuk, tapi masya Allah ya rasanya ya. Yuk kita nikmati yuk. Wah, akan dicicipi nih sayur, sayur lagi olahan oncom lenca atau ulu kutek kuca. Bismillahirrahmanirrahim. Menunya enggak kemana. Wah, makan sama oncom lenca juga. Masya Allah nih. Gimana? Enak, enak. Rasanya gimana? Enak, Be. Enaknya seperti apa nih? Apa ya? Bumbunya terasa. Terasa. Terus? Ada pedas-pedasnya. Oh iya, ada pedas-pedasnya. Masya Allah nih. Wah. Oke. Silahkan dilanjut.